Di suatu hari yang indah, seorang wanita yang bernama Nur hidup bahagia menjalani hari-harinya dengan menjayakan perusahaan Stockholding. Ini Nur. Nur merupakan seorang yang baik hati dan pemurah. Ia memiliki syarikat milik ayahnya. Nur juga seorang yang tegas dalam melaksanakan tugas. Bermulanya kisah ini ketika Nur ingin pergi ke kedai peralatan, lalu melihat jejaka muda di tepi kedai peralatan dengan wajah yang begitu sedih. Tampak kasihan melihat wajah lelaki itu. Siapakah lelaki itu? Hai, boleh saya tahu awak siapa dan dari mana? Saya Adam. Saya berasal dari kampung. Aku melihat engkau tadi dari jauh. Ya, aku ingin mencari kerja di bandar ini. Nur terdiam seketika memikirkan syarikatnya yang memerlukan pekerja. Disebabkan Nur memiliki hati yang baik, dia menawarkan lelaki itu pekerjaan di syarikatnya. Adakah kamu menerima tawaranku itu? Ya, aku terima. Setelah Nur membantu Adam, Nur langsung pergi ke kedai membeli peralatan peribadinya. Keesokan harinya, Adam sudah mula bekerja di syarikat itu dan langsung memulakan pekerjaan. Setelah 2 tahun Adam bekerja di syarikat itu, Adam meluahkan rasa cinta terhadap Nur. Nur, sebenarnya aku sukakan kau. Dan pada akhirnya, Adam menjalinkan hubungan bersama Nur dengan mencipta rumah tangga dengan begitu bahagia. 5 tahun kemudian. Akan tetapi, rumah tangga Nur tidak bertahan lama akibat orang ketiga. Hai Adam, apa khabar? Khabar baik, Julia. Mereka sebenarnya mempunyai niat jahat terhadap Nur. Nur mengintai dari jauh. Tidak salah Nur mengatakan Adam telah curang di belakangnya. Adam, aku ada tawaran untuk engkau. Tawaran apa yang kau nak bagi dekat aku tu, Julia? Nur lagi sibuk. Kita selitkan borang pemindahan harta. Hah? Setelah Nur menandatangani surat itu, harta semua akan jadi milik engkau, Adam. Lalu, Nur meninggalkan tempat itu dengan begitu sedih. Nur terkena perangkap dari Adam dan Julia. Nur menandatangani surat itu dan harta itu sepenuhnya milik Adam dan Nur jatuh miskin. Nur, adakah itu awak? Seketika itu, Nur terserempak dengan kawan sahabat lamanya di sekolah. Raut wajah Nur begitu bahagia. Aku bernasib baik engkau tidak melupakan aku, Nur. Kamu okey? Tidak, Syah. Semua harta aku telah dirampas oleh suami aku. Tolonglah aku. Apa yang patut aku buat? Ha, aku ada idea. Ini Syah. Syah merupakan sahabat lama Nur di sekolah. Ia seorang lawyer. Ingin membantu masalah Nur yang Nur hadapi sekarang. Syah menyuruh Nur mengumpul segala bukti yang ada untuk mendapat segala harta milik Nur. Hah? Rupa-rupanya Adam mempunyai rekod jenayah. Jadi dia menipu aku. Pada awalnya dia kata dia dari kampung yang ingin mencari kerja di bandar. Rupa-rupanya...
Lalu, setelah Nur selesai mengumpul bukti-bukti yang kukuh, Nur melupakan segala hal yang berlaku. Nur sangat marah ketika dia ditipu oleh Adam. Ini boleh dijadikan bukti aku ni. Nur terkejut melihat kelakuan yang dilakukan oleh Adam. Nur berjalan sambil marah apa yang dilakukan oleh Adam selama ini. Nur juga mengumpul segala bukti yang ada melalui telefonnya untuk diserahkan kepada Shah supaya Shah menyelesaikan segalanya untuk Nur. Dengan bantuan Shah, akhirnya Adam dimasukkan ke dalam penjara dengan kesalahan menagih dada. Dan Adam dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Nur mendapat hartanya kembali hasil dari bantuan Shah. Kehidupan Nur kembali bahagia. Segala harta milik Nur yang dahulu kini milik Nur kembali. Akhirnya, kehidupan Nur kembali bahagia seperti dahulu kala.